Selamat datang Pak Sunari beserta keluarga besar, silahkan masuk dan duduk dulu. Bapak tak pasti. Enak. Lah, itu bungkus sih pirong lemah tinggi. Ini tuh. Sama kok bukan kiranya siap kok. Pokoknya kalau aku tidak arisan, kan, ayolah anak di kawasan tidak mau, masih mendingan di rumah. Tidak ikut. Yang penting ada HP. Itulah kata-kata. Kalau diajak tu, tidak. Itulah anak mici ke rumah belakang dan pulau. Nenek sholat lah kalau datuk balik dari masjid boleh tu. Lah dibunyi motor kan langsung. Lo sudah dibuka arsap tadi. Entah tapi yang lebih besar kerja mana jadi ya buat sekali. Benar kan berubah. Masih simpan nomor aku dong. Wah, nyimpan nomor bapak dong. Dan pastinya aku masih nyimpan nomor aku. Wah, tapi HP ini gak naik. Aku tinggal aja pake nomor itu. Gak ke HP nya saja lah. Kalau Bapak masih ada anak satu lagi rumah. Kalau aku jauh banget, Pak. Jauh. Jauh banget, Mas. Kami berdua di rumah. Tiga di Bengkulu, satu di mana? Kita ini berdua di rumah. Orang Palas. Ya, berdua lah. Ada dua orang yang ada di situ. Kamu dengar asap? Tolong asap. Ini urutin ini dulu. Yang urut itu asap tidak mau. Itulah. Jadi aku ada tekanan yang minum mau. Kalau mau tangan minta lagi. Anak berapa rumahnya? Empat. Ada lanang gak dulu? Satu yang pertama. Wah. Nomor dulu, nomor dua dulu, nomor tiga dulu, nomor empat di mana? Tapi sering balik ke ini, ini. Sering. Belum kamu kami pak ada yang nikah di Auringet Perbukti, nikah kak. Itu orang yang pergi sering kan nikah ini dulu kali nikah anak ayu tapi nikah ibu ini kan belum bukan di segini mas enggak mas enggak itu lu butiri mas lu bukan di segini itu bukan kan segini enggak kan segini enggak sinyal sama no ada sinyal ada sinyal ayo mana ada sinyal aku
Makanya kalau beli HP tuh sama sinyalnya, jangan HP aja. Beli HP. Mak, ini terus pasti. Ayo terus. Terus pilih pamnya. Berapa tahun lagi nih, Mbak? Tahun 2027. Masih lama, 9000 ini. 2027. Kalau besan ngaji, pasti. Ya, ibu tuh bintang nih yang ngaji. Kalau kami ngaji ibu tuh, oh itu mak nih yang dengar ya. Salawat pintar sih, terbaca ngaji baca. Ibu istri. Kalau anda dia nggak tanya ada acara di sini, tak? Di sana empat kajur istri, kami istri, dan keluarga sini. Suruh dia di buat ngaji, suruh dia. Itu pamer. Kenapa suara ibu tuh? Jawab satu rumah samping dinas perkebunan itu ada mainan ini WA dua, jadi kan Pak Tajudin itu di sini dengan rumah dia ini. Paling-paling 100 meter ada ya, paling-paling. Ini bawah, kami di atas. Nah, kami di atas. Jadi, okay. Di rumah dia, di rumah tadi itu 100 meter. Kalau 400 meter. Sama kayak tengah-tengah. Iya. Kalau seandainya dengan nanti Pak Tajun yang Bambang itu tadi, dekat kami. Sekitar 1000 meter pula, tapi karena ini jam berapa. Aku belum pernah ke rumah Bambang. Dia terbaru dia belinya setelah sekitar tahun lebih, tapi ini dia yang total. Mau buka praktek ya gitu? Mau buka praktek di rumah? Mau buka praktek. Itu seinginan kami, searisan se-RT kalau kalau rombongan kota di kayak itu kok beda RT. Katanya se-RT-nya anak lebih anak itu. Tapi disitulah dia. Yang sendanya tahun 80-an itu Jam Jaya gitu kan. Itu sama punya banyak orang di situ gitu. Ayo deh, gitu deh. Ayo. Sampai dulu. Ya, Pak, kami masih jauh. Dapat perjalanan 30
kilo besar, kilo kilo itu jadi ada. Tapi maaf ngomong dengan siapa? Dengan bapak siapa? Sukari. Sukari. Gampang. Sukari. Pokoknya kalau mau pakai itu tuh biar kesukaran ngopi gue orang. Kalau santai misalkan dicekak kenyang pertanyaan ada orang samping kantor di depan rumahnya di depan iya pak samping satu perkebunan karena kami itu banyak dulu kan kecamat dinas PDK itu perhubungan ini siapa yang di depan Pak Yaumin Pak Yaumin depan Pak Yaumin. Ini kalau bawa penumpang ke Jawa, aku lah berapa kali sih kopi. Kalau tidak hujan, aku lah singgah sini. Ayo ya, hati-hati ya. Hati-hati pak. Hanya, misalnya pesan hati-hati aja. Bu, kami sudah mencoba lagi. Terima kasih. Ayo, mungkin ini ya. Terima kasih, Pak. Ingat-ingat dulu kalau ada HP, aku tes HP, lelah jauh. Iya, lah. Jauh. Kok ngerepotin ya? Baik, terima kasih kepada Pak Sukari beserta keluarga besar. Yang sudah menyempatkan diri mampir rumah dalam rangka perjalanan dari Arga Makmur menuju ke Sukabumi. Jadi tadi sudah sempat mampir sebentar, kemudian bercengkrama walaupun cuma sebentar. Dan selanjutnya melanjutkan perjalanan, kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan selamat di perjalanan, selamat sampai tujuan dan dapat kembali lagi nanti dalam keadaan sehat walafiat ke Arga Makmur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.